guys, siapa yang semalam menonton pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia? Di mana Timnas Indonesia akhirnya meraih kemenangan. Gol dari Komang membawa Indonesia menang 1-0 melawan Australia. Indonesia kembali mencetak sejarah. Dan lagi-lagi, penampilan Pratama Arhan menjadi perhatian dari warganet. Di mana semalam Pratama Arhan tak pantang menyerah, sampai dia jatuh berkali-kali saat melawan Australia. Pertahanan di sisi kiri mampu dipertahankan oleh Pratama Arhan. Dan inilah keseruan Ajia Salsa semalam saat dia nonton bareng bersama Pak Erick Thohir. Ajia pun terlihat begitu bahagia. Dan inilah sujud syukur yang dilakukan oleh Pratama Arhan di lapangan setelah Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan. Dan menggemaskan, setelah beberapa menit pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia selesai, Pratama Arhan pun langsung curhat kepada Aziza. Dia mengirimkan pesan dan papnya ke Aziza. Arhan mengirimkan pesan, "Sakit banget sayang. Hancur semua sayangku," sembari memperlihatkan sepatunya yang jebol. Sekali lagi respek untuk Pratama Arhan. Main sampai 100 menit dan tetap fight walaupun Arhan jatuh berkali-kali. Pratama Arhan pun akhirnya membuktikan jika dia mempunyai kualitas untuk bergabung bersama Timnas Indonesia. Benar-benar terharu melihat perjuangan Garuda Muda. Semua para pemain bekerja keras untuk meraih kemenangan.